Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Kendo Frost. Kali ini kita akan memainkan game Maronian Tavern Story ya guys. Oke. Terus kita lanjut lagi guys. Kita mungkin coba buka tavern. Kita bisa buka sih. Terus kita bisa masak nggak? Oke. Kita masak yang bahannya udah habis ya. Miso paste. Kita cari miso paste kali ya. Sweet stew. Kita bisa bikin. Wah, ini banyak pilihan ya, guys. Pickle cucumber bisa nih. Oke. Kita pakai yang mana ya? Bikin yang mana ya? Miso paste pot juga belum sih. Kita bikin ini kali ya. Ini udah dipasang belum ya? Pickle cucumber. Oh, udah. Kita coba buka aja kali ya. Bahannya belum ada. Oke. Yang dipunya. Oh, ini doang. Rice bowl. Oke, kita bikin rice bowl ya. Kita bikin 5 aja dah. Oke, salted rice bowl bisa bikin plum. Bowl of rice ada 2 bisa. Ini kurang sih. Tanda tanya apa itu ya? Egg rice. Oh, egg. Gak ada egg ya? Iya. Oh, ada nih. Egg rice. Oke, coba gini. Wah, gagal. Pakai apa itu ya? Kita salted rice bowl aja bikin 4 kali ya. 4. Rice bowl sisa 1. Oke, udah ya. Oke, segini dulu aja. Salted rice bowl replenish. Oke, vegetable salad. Kita buka dulu aja. Open. Kita buka bisnis kita. Yeay. Lumayan tuh. Oke, sold out 2. Wah, mantap. Tapi yang salted rice bowl kurang minatnya. Kurang diminati. Terus kita bisa cari bahan nih sebenarnya. Oh, dia bantu bersih-bersih dan ini. Rapi-rapi. Oke. Masih sisa itu saltednya. Kita cari bahan ya. Seperti biasa guys, kita akan berpetualang mencari buahan. Buahan-buahan buat masak. Di Pecora Plain. Per hari itu guys. Per hari in game ya. Oke. Jadi sehari sekali kita bisa ke Pecora Plain. Atau enggak sehari sekali kita bisa berpetualangan lah ke dungeon atau enggak ke kota. Auto aja. Slime. Masih mudah guys. Masih easy musuhnya. Tapi nanti semakin kuat ini. Ke kanan sini. Wah. Musuh. Oh. Oke, okay. Searching down. Udah ya, tau kanan sini. Dah, di atas nggak lagi kan ya? Nggak ada.
Tidak, musuhnya ini. Oke. Di atas itu ada peti, tapi udah kebuka ya. Kita ke bawah aja, langsung ke area selanjutnya. Kita cari lagi bahannya. Nih, rice paper. Kita perhatiin map juga, guys. Oke. Kita lawan ini juga dapat ini ya, dapat bahan-bahannya. Tuh, kayak garam, gelatin, telur, daging, dan potion. Oke. Kita looting-looting lagi. Aduh. Kadang keselin itu. Tiba-tiba battle. Oke. Sini. Bawah. Ambil. Ada brutal lagi. Oh, itu sekarang ada ini. Piggy. Oke. Mau ngomong mbak, tapi nanti ini ya, nanti kita toxic ini. Padahal hewannya piggy. Hey, kita kesini ke area selanjutnya. Cari bahan-bahan. Wah, lawan tikus. Tikus ada di hutan ya? Di padang rumput ada tikus loh. Yang namanya juga game. Oke. Kita ambil ini, ambil. Ke kanan sini ada nggak? Oh, ada. Sip. Kita bantai semua. Sip, bahan-bahannya banyak nih. Kita bisa beli ini kali ya, panci buat masak, guys. Atau enggak penggorengan ya. Penggorengan udah belum ya? Lupa-lupa ingatnya. Oke. Ambil madu. Enggak apa-apa. Nah, itu di atas MP-nya tinggal dikit, guys. MP atau apa itu ya? Kita bisa kasih makan karakter kita juga sih. Itu ningkatin darahnya dan medic point-nya, MP. Oke, ke atas. Udah ya? Oh, udah. Singkat ini, guys. Dungeon-nya masih singkat. Nanti semakin lama, semakin panjang dungeon-nya. Terus kita ke... Kita coba makan kali ya. Ini. Kita ambil trofi. Trofi di mana tuh? Oh, bukan ini, guys. Di sini ya. Nah. Dapat ini buat ngisi mana. Oke, kita makan bisa kali. Oh, lagi kosong makanannya. Dan kita sambil jadi air aja, ambil air. Kita beli kali ya, bisa ya. Uang kita ada 3.000, kita bisa beli di teman kita sendiri. Siapa ini namanya? Erika. Kita beli di Erika. Beli apa nih? Beli tools lah. Tools seperti iron pot mungkin ya. Small blender,
iron skill skillan. Oke, kita lihat dulu ini sih, apa namanya, miso vinegar gitu, perlu guys. Nah ini guys, miso pasto mahal juga nih, kita beli berapa ya, kita beli ini dulu aja deh, beli iron scale. Oke, kita beli ingredients berapa ya, sugar, sugar salt ada banyak, sugar satu dah, vinegar satu, soy sauce satu, miso pasta satu, black pepper, honey, kecap, kecap mahal nih, mayonnaise, berapa lagi guys? Ini sih sugar dua dah, sugar 2, vinegar 2, soy sauce 2, pasta satu aja, honey. Nah ini satu nih, sip, kita masak-masak nih. Oke, jadi di sini seminggu ada 4 hari ya, ada 4 hari terus ganti minggunya, kita masak-masak. Masak apa hari ini? Oke, kita lihat-lihat dulu. Kita lihat-lihat dulu. Ini belum kebuka loh. Gimana caranya bisa lihat nih? Plum. Wah, plum berarti ya. Plum, plum, nggak ada plum. Oh, ini plum. Oke, bikin. Sip. Plum rice bowl. Kita bikinnya juga, bikin 5 dah. Banyak. Berapa ini? Oke, kita bikin 5 juga nih. 5. Terus lanjut. Ini butuh apa ya? Grape ya. Grape ada nggak kita? Grape ada nih. Kita bikin grape jelly. Orange, orange belum ada ya? Orange. Oh, ada orange. Kita bikin. Oke, udah ya. Oke, udah. Tadi butuh apa sih? Lupa dah. Onion. Nah, ini pasti onion lah. Apalagi. Bikin onion miso soup. Oke, udah. Cuma bisa bikin sekali. Egg rice belum tahu nih, ini juga belum tahu, ini juga oke, mungkin kita stok salted nggak ya, inilah stok, inilah 5, ini juga 2 aja dah, nah 1, oke 1 aja, kita coba jualan ya, kita pasang di menu replenish. Ini pasang plum 5. Oke, habis nasi sup, habis sup saladnya 5, habis salad jelly. Oke, jelly, sip. Udah ya, semoga laris nih. Kita buka kafe kita. Oh, ada event, ada skacin guys. Mayor. Oh, mayor. Oke. Okay. Oh, mayornya bilang bersabar. Aku menunggunya. Menunggu apa? Restoran ini ramai. Oh, Dante anaknya guys. Oke. Okay. Oh, ada pertemuan antar desa. Oke. Okay. Oh, si wali kota cuman lihat-lihat kita ke kita aja, guys. Oke.
Ke warung. Oke. Tavern. Thanks. Sip, kita lihat. Wih, lumayan guys. Soalnya itu sih stoknya satu ya. Kita harus bikin lagi yang banyak gitu guys. Soalnya lakunya keras guys. Nah ini satu dalam satu hari ada apa? Dalam satu minggu ada 4 hari guys. Oke. Okay. Kita lanjut atau enggak nih, guys? Kita mesti cari bahan-bahan lagi enggak ya? Kita lihat dulu ini. Oh, ada event. Oke. Okay. Oh, dia bikin pita. Oke. Pita yang bagus. Oh, kita dikasih. Oke, kita dapat pita. Ribbon. Kita lihat equipment pita kita pakai buat siapa ya? Shush. Oh, pita nggak bisa pakai ke cowok, tentu saja. Spirit ring 4488 44488. Wow, ini tingkatnya gede juga sih. Market down. Ini pakai ini aja dah, ribbonnya. Ini pakai shoes bisa? Oh bisa. Sip. Ini dulu aja. Petty level 1 dan level 3, Erika level 2. Kayaknya kita bisa naikin levelnya dengan makan ya. Tapi mungkin di next video aja, guys. Wih, kita dapat gold. Lumayan, guys. Oke, guys. Mungkin sampai sini dulu, kita akan lanjutin di next video ya. Ada apa lagi di next video ya? Kasihnya udah semakin banyak nih guys. Oke, mungkin di next video kita akan coba masak dan cari-cari lagi guys, kayak tadi ya. Cuman lebih inilah, semakin hari semakin banyak resepnya guys. Oke, kita akan berjumpa lagi di next video. Dadah. Du, 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 du.